Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba wabti'ada ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim, ba'da a'udhu billahi minash shayutanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyul a'zham sallallahu alayhi wa sallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyama al-hadith aw kama qala amma ba'du. Hadratal mashayikh, hadratal habaib, hadratal ulama al-ajilla, sesamimul jamungku ajunan Allah, lakong epon ajunan al-karim ibn al-karim, guru batan kaula sekeluarga, juga mungkin sebagian dari para ajunan, Raden Ki Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, pengasuh pondok pesantren Mambail Ulum Bata-Bata Pamekasan. Beliau Kak Dinto dalam perjalanan menuju ke lokasi Kak Dinto. Ben insyaallah mukmenter dapat na beliau Kak Dinto abak tabarakah serta doa. Mata Allahu bi umrih wa nafa'ana wal muslimina bi ulumi fid daraini amin Allahumma amin. Ajunan cukan semolja Raden Kiai Haji Abdul Majid Abdul Rahman, salah satu dewan akwan pondok pesantren Mambal Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Hidayatullah. Secukan Kak Dintoh masih dalam perjalanan karena undangan Kak Dintoh katiah pampak neng titik-titik seberlawanan dari saya beda tamburuh benda yang semacam. Katinya on pengaporah Kak Dintoh lo bisa ada tos akidah kepada ajunan seteja. Seteja ajunan masyaikh guru para ulama saya berkenan hadir di majlis Kak Dintoh tempat. Saya mau komentar Kak Dinto tetiap majlis mubarak insyaAllah amin ya rabbal alamin. Serta cukan insyaAllah menjadi doa daka kedua mempelai nyu'un pengaporah. Bahkan kau lalu bisa nyebut daka asma masing-masing para ajunan tanpa ngorangi hormat ta'lim. Bahkan kau lalu daka para ajunan setaja bi asma setaja keluarga besar almarhum al-maghfur lahu Sayyidil Walid Abdul Azim Imam, serta juga bi asmah keluarga besar Kiai Haji Nasiruddin, sekaligus Kak Dito mempelai keluarga besar mempelai putra. Batan kaula ngaturaki poci ban salawat ngaturaki poci ban syukur dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang semangken kesokani mapolong para ajunan seteja dalam rangka ikut serta mendoakan dak kedua mempelai alek batan kaula dakwatul hasanah serta suami tercinta epon Eki Kak Dinto bintara Ahmad Rafiqi. Moga mentar Kak Dinto kasokana ajunan Allah tetiatan bahwa Allah Kak Dinto ngeridho dak pasangan berdua, sehingga insyaallah senantiasa dalam lindungan dalam rahmat serta cukan ma'unah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekapeng dua maturaki salawat serta salam daka ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seteja keluarga, famili, sahabat dan pengikut epon ila yaumiddin. Katar seteja ngataraki salawat kalaban tabuan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Para masyaikh, para guru, para ulama, sesami mulja mungku ajunan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga para tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintah setempat. Atas asma seteja keluarga besar kedua mempelai, keluarga besar almarhum al-maghfur lahu Sayyidil Walid Abdul Azim Imam, serta keluarga besar Kiai Haji Nasiruddin Ulur. Batan kaula pertama-tama matur sakalangkong, sebu sakalangkong, sedira buna para ajunan daka undangan saya ekarap aki keangkui mendoakan daka kedua mempelai Kak Dintoh. Tidak sebisa ia toraki dan ematoraki dak para ajunan setaja.
kecepat doa. Jazakumullah khairal jaza wa jazakumullah ahsanal jaza. Muka ajunan Allah si amal sedekah para ajunan setaja kalaban belesan selangkong saya dari tunyah kantos sedekah suarga na ajunan Allah. Ajunan cukan nyona pangaporah dari setaja kata patotan kata percukaan baik tempat hidangan atau belain semacam epon. Nyuwun pangaporah ken kenang na tak cukup kak dinto seengke beda seiyatas beda seibaba hakikat kak dinto beten kaula tidak pernah membeda-bedakan dak kasatuja nak kak dinto sami anak dimaki ban amul jaki para ajunan ban di samping motor tak langkong beten kaula nyuonah kekorangan ketopalan dari setaja keluarga kak dinto muka-muka tidak mengurangi ikhlas ridho epon ajunan dalam rangka mendoakan kedua mempelai. Muka doa para ajunan kak dinto ekapul sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bantan to epon sekeng bingkeng atas asmah kedua belah kedua keluarga besar kedua mempelai kak dinto betan kaulanyo onah doa ikhlas epon para ajunan kong langkong deka alek betan kaula dakwatul hasanah serta raka epon bintara Ahmad Rafiqi. Muka epa polong asarang ajunan Allah penuh dengan nuansa sakinah mawaddah warahmah serta takbu ambu teraliri rahmah serta barokah dari ajunan Allah seengke insyaallah pertemuan kekeluargaan kak dinto beni cuman pertemuan dari tunyah tapi kantos sampai dak kasuarkan ajunan Allah ben sampai masuk dak kasuarkan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala aserta seteja nak foto epon aserta seteja keluarga keluarga epon aserta seteja siah hubungan dak mereka berdua ben mau komentar apolong akaulah para ajunan nengka di to majlis eca tetekenceran sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas asma mungkin idkhalis farah wa surur dak seteja pengundang atau kulaban pancenengan kak dintoh saling asampung silaturahim nang eka dito majlis nyoona pangaporah seteja kekorangan ketopalan nyoona pangaporah kak dintoh keterlambatan berlain sesemacam epon atas asma seteja keluarga besar almarhum almaghfur lahu sayyidil walid abdul azim imam serta kiai haji nasiruddin sederi olor matur sekelangkong secek banyakan atas asma pribadi wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.